Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat servisan laptop Toshiba Satelit C640. Kondisinya kita tes saja langsung. Kita colokkan kabel powernya. Sudah ya. Lihat lampunya nyala. Oke, nyala. Sekarang kita tes hidupkan. Ternyata tidak ada respon ya. Saya tes. Saya tekan tombol power. Perhatikan lampu indikatornya. Nah, seperti itu. Begitu saya tekan tombol power, maka dia langsung mati. Hidup lagi lampunya. Nah, seperti itu. Asusnya seperti itu. Alias ini anggaplah ini bukan dianggap lagi ya. Ini laptop dalam kondisi mati total ya. Nah, servisnya adalah kita harus membongkar mobuknya, kita cek satu persatu di mana rusaknya. Nanti kalau sudah ketemu baru saya bagi apanya yang rusak. Lanjut, ini sudah saya bongkar ya, mobok dari Toshiba C640. Kita balik. Ini RAM-nya belum saya pasang ya. Ini cuman sudah saya servis ya. Ternyata penyakitnya berada di ini ya. Ini ada fat. Fat ini bocor, makanya dia tidak mau hidup ketika di switch. Ini fatnya. Ya. Saya ganti langsung bisa hidup lagi. Kita tes ya. Kita tes hidupkan tanpa menggunakan, yang penting hidup dulu. Ini saya colok ya, colok kabel powernya. Oke, ini sudah menyala ya. Oke, sekarang kita switch menggunakan pinset. Ini di sini switchnya ya. Hidup ya. Hidup, kipas sudah berputar. Oke. Oke. Hidup ya. Nah, kita lihat ampernya di power supply 1,06. Nah, ini belum pasang RAM-nya. Nanti kalau sudah dipasang RAM-nya bisa menunjukkan 2 di sini biasanya. Coba kita tes menggunakan RAM. Kita pasang RAM-nya. Kita matikan dulu. Ada capek dulu. Mati. Kita tes menggunakan RAM apakah dia akan tampil atau tidak. RAM-nya sudah saya pasang. Sekarang kita balik lagi. Kita tes juga pasang flash disk yang ada lampunya. Nah, ini ya. Ini flash disk ada lampunya, indikatornya. Jika dia normal, maka dia akan menyala di sini. Oke, kita pasang saja. Sekarang kita tes colok ya, colok adaptornya. Oke, sudah menyala.
kita sweet ya. Oke, udah menyala ya. Perhatikan indikator sini. Oke, menyala ya. Berarti ini laptop sudah normal. Nanti kita tes menggunakan, kita pasang di casingnya ya. Kita tes hidup. Apakah benar normal atau tidaknya? Kita matikan dulu. Rakit, baru kita tes kembali.